Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun Anda berada. Untuk kali ini saya bareng Mas Gun. Nah ini sudah nggak asing lagi lur di telinga kita. Teman-teman juga paling nggak asing ya dengan yang namanya Mas Gun. Ini saya sering ke rumahnya, juga sering mereview soundnya kedua kali. Ini ketiga kali ya Mas ya, ya. Cuman kali ini nggak di rumahnya lur. Kali ini ada di wilayah Kalirejo, Desa Kaliploso, Kecamatan Celureng Banyuwangi. Di sini momennya itu cekson persiapan untuk sahur-sahur, ronda sahur, sahur on the road. Ini spek 15 in lur. Ini adalah gabungan dari 4 sound rumahan. 15 in digabung dari 4 sound sehingga terlihat seperti ini lur. Terlihat seperti sound system. Padahal masih 4 gabungan ya Mas yo. Ya. Kalau 8 gabungan kira-kira udah kayak Sumber Sewu Mas tumpukane. Ini salah satunya miliknya Mas Gun Sales lur untuk soundnya. Untuk ownernya yang lain di mana Mas? Enggak ada Mas. Mendelik maksudnya. Walah, batinku kok dorene uang padha mendelik tiba-tiba lur. Ada yang di sana, ada yang di belakang speaker. Terus ini penontonnya juga mendelik. Sing wani ning kamera mek Mas Gun tok. Kita lihat mixernya dulu lur. Ini mixernya pakai miliknya Mas Gun. Pakai equalizer DBX 215. Terus yang bawah ini crossover rakitan. Ini Mas ya. Ya. Terus listriknya pakai apa ini Mas? Cek soundnya. 2000 watt. 2000 watt listrik rumah ya? Ya. Di sini speknya pakai full 15 in. Ini yang bawah sendiri ada box CLA custom. Speakernya pakai apa yang bawah ini Mas Gun? Yang bawah pakai ACR. Oh, ACR. Platinum. ACR Platinum sama Asle. Sama Asle yang bawah 1535. Sama Asle 1535. Terus yang ini sama. Ada box CBS Nogosari ya, Mas? Ya. Ini sama ya, Mas ya? Ya. Pakai Asle ya? Iya. Ini. Nah, kalau yang kiri ini lur, ini saya enggak asing lagi. Ini miliknya Mas Gun yang ini. Apa kemarin sepikirnya, Mas? Iya, sama Asle. Sama ya. 1535. Nah, ini lur. Untuk atasannya lagi ini ada CLA. Ini pakai apa Mas yang ini? Pakai Asle tipe 16. 15? Oh, 15600. Untuk atasannya ini miliknya Mas Gun lur, pakai 10 in ACR Pro. Ini juga ACR ya Mas? Ya. Terus yang ini miliknya temen nih. Ini pakai ACR full ring. Yang atas juga sama lur. Cuman ini bannernya si manis audio gitu. Weh, padahal ki soalnya wong papat Mas. Nyemang sorry ya. Liane kene jenenge. Nah seperti ini lur ya. Kita lihat dari sini. Wah sangat ngeri sekali lur. Ini ditumpuk di mobil pickup udah full ya lur. Kita intip dari belakang dulu lur. Ini tampak belakang seperti ini untuk tampilan soundnya. Powernya full rakitan lur. Powernya ini pakai full rakitan. Nah ada di sini. Ini sepake nggak usah disebut nih Mas yo. Nanti kepanjangan soalnya. Subwoofer ini pakai trafo berapa ampere Mas paling besar? 10 ya. Oh semuanya 10 ampere semua. Pakai 10 ampere. Sama lur. Jos. Di sini rame lur. Rame sekali di sini. Dan viral, Bu. Lah iki mainan apa iki? Main tanah. Tergigi.
Oke Lur, kita langsung cek sound saja ya, biar nggak penasaran seperti apa sih suaranya dari 4 sound gabungan ini. Apakah bisa horek ataupun biasa-biasa saja? Kita akan buktikan Lur, selamat mendengarkan. Terulang of sound system si cantik audio Banyuwangi. Thank you.
cukup tinggi. Sangat tinggi sekali lur untuk DBC-nya. Di sini terbaca 125,1 DBC-nya dan DBA-nya 106,9. Ini pantesan tinggi ya teman-teman. Karena memang 15 in-nya banyak ini digabung lur. Ada 10 speaker. Walaupun 15 in kalau sebanyak ini suaranya yang pasti mantep tentunya. Sudah siap untuk sahur on the road nanti malam. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.